semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi. Dan kali ini kita akan unboxing dan mereview. Apa? Ini dia guys. Wow, ada nomornya 39 ya. Ini adalah, apa ini? Berat banget ini loh. Penasaran? Oh eh, wow, udah gak sabar ternyata guys. Ini lakbannya kita letek dulu. Bentar, ini plastiknya kayak nggak asing ya. Ini plastik kayak yang biasa kalian kalau motokopi gitu, plastiknya itu begini nih guys, serius. Oke, oh sebentar, ini agak lama, kita gunting aja kali ya biar cepet ya, biar nggak terlalu makan durasi. Oke, wow. Sebentar, beneran ini plastik yang biasa buat di fotokopi ya nih guys. Wah lama juga ya. Kita sobek aja kali ya, biar cepet ya. Wow, ternyata ada dua guys. Ada dua plastik. Kita buka lagi. Oke. Oh, yang ini ada kantongnya nih. Ini bukan yang buat fotokopian nih. Oke. Ini dia. Wih. Apa nih? Wow. Jadi. Wow, ternyata ini sepatu, guys. Ini sepatu. Nempel pula. Ini kayak sepatu boot ya. Warnanya ini hijau. Hijau army. Kalau orang biasa nyebut hijau army. Coba saya aktifin flashnya ya. Oh, oke. Ya seperti ini. Ini sepatu kayak sepatu petani gitu guys. Sepatu petani. Ini lucu juga sih ya. Ini harganya saya dapat itu 185.000 guys. Dan ini bahannya nggak kayak sepatu boot. Kalau sepatu boot itu kan agak kaku ya, kalau yang ini tuh kayak gitulah. Terus bawahnya ini kayak gini. Oh, ada ini merek atau apa nih? XJY nomor 3517 nomor 39. Oke. Di sini ada sambungannya guys. Sambungannya ini kayak dipres gitu. Dan di sini ada tulisannya XJing. Kayaknya ini import ya kayaknya. Dan di atas sini ada, wow. Ini orange warnanya, lucu ya. Dan ini ada talinya. Jadi kita tekan set, baru kita tarik untuk ngencengin dan ngendorin ya. Set. Ini sepatunya ada ukuran 38 sampai 45 guys. Tapi yang ini 39 ya. Nanti saya bakal cobain sepatu petani. Katanya sih ini tahan air ya. Ini tahan air. Dan ini panjangnya, oh iya saya lupa, di channel ini kan biasa pakai meteran ya. Sebentar, saya ambil dulu meterannya untuk Oke, saya udah ngambil meteran. Kita langsung ukur aja ya, dari bawah sini set sampai ke atas sini. Wow, panjangnya 65 cm guys. Dan ini tapakan kakinya, pijakan kakinya ini ukuran 39, ini kisaran 25-an. Oke, saya bakal cobain ya. Nih, detailnya nanti pas dicoba aja. Oke, saya bakal mencobanya guys. Jadi saya masuk dulu kayak pakai celana ya. Wow, saya ini biasa pakai sandal ukuran 39. Enggak, 39-40, sorry. Oke, dan tingginya segini.
nggak bisa lebih ini ya. Nah ini tuh tampilannya seperti ini. Apa perlu saya pakai satu lagi? Baik, saya pakai satu lagi biar mendalami karakter ya. Oke, ini dia sepatu petani. Katanya biar terhindar dari tikus, ular. Oke, oke, seperti ini tampilannya. Ini lama-lama kumpul juga ya. Ini talinya harus yang benar-benar kuat nih kayaknya. Ini tapakannya ini gimana ya? Kayak tipis gitu. Ini ya mungkin kalau di sawah sih cocok, tapi kalau buat sehari-hari kayaknya gimana gitu. Oke, cukup ya. Saya bakal lepas. Dan ini lepasinya juga mudah, tapi ini gerah loh, langsung keringetan loh. Wow. Oke, sekian. Sebentar guys, yang ini kayaknya agak susah. Sekian review sepatu petani dari Alwi Harsi. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Harsi, saya pamit dulu guys.